Adakah terdapat nah yang mengatakan fasik ukurnya orang laki-laki tak pakai penutup kepala seperti kopiah dan serbang? Tak ada nas. Nah ni mala yahtamilu ta'wil. Benda yang kita bila datang dia tu tak boleh nak ta'wil tak lain dah. Nampak? Maka tidak ada nah. Pendapat yang muktamad mengatakan sunat orang laki-laki menutup kepala. Sunat benda sunat ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang pakai piyah, pakai serbang boleh pahala, tak pakai tak dosa. Hak tu pendapat yang paling kuat. Nampak? Kalau kata orang tak pakai piyah jadi fasik, nyanyi korang, mesti kena ada hadis. Mesti kena ada nas. Hadis mesti sahih. Nak letak orang hukum fasik, tak boleh dengan hadis da'if. Hadis da'if nak buat beramal, setakat wirid zikir boleh. Neh? Haa. Orang tanya almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Hukum pakai serbang atau kopiah kolang siwah wal imamah. Dia kata mustahabun, iaitu sunat sahaja. Jadi kalau kita tinggal sunat, tak jadi fasik. Faham? Buat dosa pun kalau dosa kecil, sekali-sekala tak fasik lagi. Fasik ni buat dosa besar atau kekal dengan dosa kecil. Sekali pergi main bola pakai luar pendek, tak jadi fasik lagi. Nampak? Sama-sama asal main bola luar pendek fasik. Nampak? Ha, sebab pakai luar pendek bukan dosa besar, dosa kecil. Nak? Ha. Tengok orang duk joget dalam TV. Sekali-sekali tengok, sekali-sekali tengok. Banyak tak tengok, ha, sekali-sekali tengok. Bukan fasik. Tapi dia buat zina mata, dosa kecil. Tak sama, berani sangat nak malang, berani tengok orang joget dalam TV. Fasik namanya. Ha. Ha.